Assalamualaikum. Aduh, aku repot-repot. Terima kasih. Pintar sekali bahasa Jepangnya ya. Bu, saya dari Samarinda, dari Kalimantan Timur. Ah, Kalimantan Timur. Pulang dulu jemput kakek nenek. Tamu de gozasu. Ini tomo. Hai, ayu da yo. Kami. Teo. Hai. Sino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga kita di Jepang, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, teman-teman, hari ini kita lagi di Nagoya ya, lagi jalan-jalannya. Iya. Malam-malam ini, teman-teman. Ini kebetulan ada ya subscriber dari Banjarmasin ya, Pak Muhammad Siddiq ingin bertemu dengan kami gitu ya. Pak Muhammad Siddiq juga kebetulan lagi di Nagoya bersama keluarganya, sama anak dan istri, sama orang tuanya gitu. Jadi kepingin bertemu. Jadi kita lagi di Nagoya ini ya. Oke, kita mau ketemu dulu ya. Oke. Arigatou genki. Ami? Genki ne. Oke, let's go. Oke, teman-teman, kita sambil jalan-jalannya. Kimi kawaii. Nani kono skato? Ojo-sama ya. Ayo, jalan. Papa-san, washi no onee-sama, mecha kawaii. Nggak terima ya, washi no musume da ya. Sasin, foto. Foto. Sengaja banget bikin aku. Dotti? Migi. Beginilah teman-teman ya keadaan di seputaran stasiun Nagoya ya. Ramai gitu ya, ramai. Dan ini udaranya sejuk ya teman-teman, karena sudah musim semi, jadi enak lah gitu ya. Nggak dingin lagi gitu. Oh ya, Pak Muhammad Siddiq nunggu kita di JR Takashima ya. Nah, itu Eki Nagoya Eki ya. Stasiun Nagoya. Mana Ayu sama dia? Oh, dia selfie juga di belakang tuh, Ayu. Sejuk ya? Iya. Sejuk. Tidak begitu dingin dan tidak panas. Jadi memang cuaca yang sangat enak. Do, sasi buri ni Nagoya. Ne. Hitogomi ga? Cari apa, Tam? Apa? Sekolah. Sekolahnya mana kelihatan? Nggak kelihatan. Ayo. Ayo. Ini cepat nih, sudah mau merah ini. Lari. Awas. Jangan tabrakan. Ini mau merah. Ayo, bisi-bisi, sudah mulai selesai dia bilang. Bisi-bisi. Oh, itu dia sekolah promonya. Mana dia, Tom? Yang tulisan hal itu ya. Nah, teman-temannya. Mana dia itu? Nah, di sana sekolah itu loh. Itu. Oke, teman-teman, ini lumayan rame ini. Jadi karena supaya tidak bingung, kita sudah minta fotonya Pak Muhammad supaya kita capek nyari gitu ya. Dan sudah dikirimin fotonya tadi. Dan kayaknya kita ditunggu di dalam tadi itu ya. Ami? Hah?
Taus dia bilang ayo. Ah. Ayo ini. Ini sini. Assalamualaikum. 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 Ini tamu. Ami. Ayu, ayu. Ini siapa? Askia. Askia. Irfan. Irfan, oh. SMA, terus SD, TK. TK mau SD. Kakek, anunya kakeknya kakek neneknya lagi istirahat, istirahat di kamar, oh iya, karena iya. Udah jalan dari pagi, oh iya capek itu. Kami juga tadi parkir di depan hotel di sana, kebetulan ada parkir di sana gitu, jadi parkir di sana gitu. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah bisa ketemu pas lagi di Nagoya gitu ya. Iya. Sampai hari Selasa di sini sampai hari ya Selasa, hari Selasa. Setelah itu ke Tokyo. Ke Tokyo lagi, oh, liburan pas lebaran gitu. Iya. Oh iya, iya, nanya. Cuti gitu. Oh, iya. Hari setelah lebaran langsung berangkat. Berangkat gitu. Oh. Berarti di Indonesia masih libur lebaran sekarang ya? Sampai tanggal 15 besok. Oh, tanggal 15. Saya langsung ngambil cuti tahunan, jadi lanjut. Lanjut gitu, panjang gitu. Oh iya, enak ya. Alhamdulillah ini pas cuacanya enak, yeah, gitu. Yeah. Kemarin-kemarin dingin sekali. Kalau sekarang sejuk gitu, enggak gimana ya, enggak dingin gitu. Kalau bulan 6-7 agak panas gitu. Memang pas lagi enak gitu. Tapi sakura enggak bisa ada mungkinnya. Kemarin bisa lihat ya. Alhamdulillah ya. Karena delay kemarin malah pas. Oh, pas gitu ya. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Pertama kali berarti di Jepang? Ini yang ketiga. Oh, ketiga kali? Kita sering liburan ke Jepang. Kore, sangkai me datte Nihon, iya sini. Iya. Nanti, nenek. Mas Kecang? Nangka? Nihon kore. Nangka sap, nangka sap, miso so. Coto kake. Coto kake. Bengkyo shimashita? Bengkyo すごいね。 すごいね。 학성과 조주라네. 何で勉強しましたか?日本語。学校。学校で。高校で習ってる。すごい。すごいね。え、sekarang SMA ada pelajaran bahasa Jepangnya? Ada pelajaran. Enak kan di SMA-nya Madrasah Aliyah. Madrasah. Oh. Tapi di situ ada pelajaran bahasa Jepangnya, Jepang selain bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh, mantap dong. Ria juga alhamdulillah sudah lumayan lah. Pas kemarin ke sini tuh sama sekali enggak bisa ngomong sama mamanya, saya masih bingung itu. Ria SMA ya sekarang ya. Iya, Ria SMA alhamdulillah. Sama sama sekolah sama Ami gitu ya. Kemarin video bikin kuenya ini yang duanya itu, iya, ada kita upload. Tontonan waktu Ramadan, tonton waktu sahur. Ah, alhamdulillah. Menonton TV. Anu, sekeluarga nonton gitu ya? Sekeluarga nonton. So, kazoku ga minna miteru natsu. Arigatou. Alhamdulillah bisa ketemu. Pas memang saya juga Sabtu Minggu kerja gitu, ajak Tomo kerja sampingan gitu ya. Kalau Senin sampai Jumatnya ya perusahaan di asli gitu ya. Jadi full time lah gitu ya. Kalau Tomo ikut Sabtu Minggu aja gitu. Sama Tomo ya. Iya, Sabtu Minggu aja gitu. Kalau Ayu sih di kombini dia di Lawson ya. Kalau Ami hari ini juga kerja di Susi gitu kan, pulang kerja. Jadi pada pulang kerja semua ya. Enggak, bertiga aja gitu, bertiga. Kalau Ayu memang pop dia kalau Sabtu Minggu dia. Alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah bisa ketemu langsung. Biasanya yeah, kan cuma melihat di layar. Iya. Yeah. Alhamdulillah bisa ketemu. Jadi kemarin kami dari Banjarmasin sebelum lebaran pulang dulu. Saya dari Samarinda, dari Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Pulang dulu jemput kakek nenek. Oh. Di Samarinda gitu kakeknya. Oh, dari Samarinda berangkat ke Jepang.
sekarang nggak ada apa namanya aturan masalah PCR gitu, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Iya, soalnya saya sudah nggak berapa tahun, 6 tahunan nggak pulang, jadi nggak tahu aturannya gitu. Iya, iya. Pengen pulang sebenarnya, tapi ini sibuk juga kerja gitu kan, jadi harus cari-cari waktu-waktu yang ya tepat gitu ya. Kepingin ini sudah rindu Indonesia semua ini. Iya kan. Lombok. Ayu yang kepingin sekali pulang. Sama makan pedas-pedas ya. So. Karai. Aduh, aku repu-repu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pintar sekali bahasa Jepangnya ya. Kalian. Bisa nanti ini aja Ayu atau Ria gitu kan bisa chatting gitu bahasa Jepang. Bisa latihan gitu. Bahasa Jepang nanti. Iya. Dilihat Instagram. Mau kuliah di sini. Mau kuliah di sini? Buat sana. Dan awalnya mau kuliah iya. Di sini. Ya insya Allah ya. Tapi lumayan, anunya juga haksonnya itu loh, intonasinya bicara itu bagus sudah. Iya. Itu benar nih. Nih, Jepang juga jauh sudah mau deh. Nih, Jepang ikut mau. Orang tua, orang tua sangat senang deh. Daegaku, kokoni ikutain deh. Ano, yoten, yoten. Kokoh setuju daegaku. Nih, Jepang. Adi ini tadi agak panas gitu ya. Memang agak panas ya. Panas ya. Ya, hangat. Panas jadi bingung. Iya memang pas paginya agak sejuk gitu dia, siangnya 25 derajat naik gitu siangnya, lagi anunya sorenya agak turun gitu ya. Jadi kadang-kadang kita cepet masuk angin pas anunya pakai gimana, karena panas gitu pakai tipis kan, malamnya nanti dingin harus pakai tebelan gitu ya. Mau kuliah di sini? Iya bagus bagus. Bisa nanti kalau udah di sini kan saling hubungin sama Ayah Mira gitu ya. Dari Gakun ya? Masih belum apa, belum tahu pasti ya kuliah. Tapi rencana mau melamar jadi mahasiswa saya. Gitu ya? Kedokteran. Masya Allah, bagus ya. Kedokteran. Gimana? Cari beasiswa juga sekali. Beasiswa, oh iya iya. Otosangmu anu daigaku ni haite sono isa naru tame no daigaku no haru ni. Kamu gambar tesisnya sampai kan. Oke teman-teman, ini kita cari tempat minum tapi full gitu, enggak ada tempat untuk 11 orang. Jadi ini kita ke tempat hotel dulu ya. Nanti kita ngobrol di lobi sama Pak Muhammad Siddiq dan keluarga gitu ya. Satu frekuensi sama Ayu ya. Satu frekuensi. Elas enggak kerap. Gara-gara dari panas langsung. Bagus olahraga ya. Olahraga. Ayu sama Safa akrab. Bapak ada lotion di sini? Lotion? Kombini di bawah hotel kami sih ada Family Mart. Ah, di Family Mart. Oh, ada kan? Family Mart ada. Kalau Ayu di lotion dia kerja dia. Ida sama sih, Ida. Ida mas. Di Indonesia sekarang banyak juga yang ngomong kayak gitu. Pak Ida sama sih gitu, pakai bahasa Jepang. Karena resto Jepang sudah mulai banyak banget. Banyak banget di mall itu resto Jepang. Iya iya. Nyambut tamunya juga pakai bahasa Jepang gitu. Ida sama sih, kayak Jepang gitu ya. Lotion. Tapi yang ori di sini. Iya iya. Saya tiap hari
dengar cerita Ayu itu lu ketawa-ketawa aja gitu ya, tentang tamu-tamunya itu loh. Iya, random-random. Menghadapi tamunya random-random. Sesuai mood pengen gitu. Iya, pernah kepengen. Kepengen ya. Kalau kombini. Nanti kalau kuliah bisa sambil arba itu gitu kan. Kalau kombini kan bisa 2 jam, 3 jam. Jadi enak buat yang kuliah. Oh iya. Ayu kalau pulang kerja ada ceritanya lucu gitu kan, ceritain yang belanja gitu. Kadang-kadang yang belanja dia bilang dia maksudnya itu yang seperti biasa dia bilang. Kalau Ayu bingung gitu, yang biasa. Emang biasa dia apa? Iya, dia belanja. Iya, gitu. Iya, gitu. Sampai ada 5 rendang udah hafal mana yang dipesan. Tomo kalau selesai sekolah dia kepingin kerja di Indonesia gitu, alasannya makanan aja gitu. Supaya bisa tiap hari makan makanan masakan Indonesia, itu alasannya. Di sini enak sih makanannya, cuma enggak puas gitu. Kadang-kadang masih khawatir ya, yang halal. Iya. Gimana ya, agak ribet kalau di sini. Kalau di Indonesia sudah plong rasanya gitu loh. Iya, tinggal makan aja gitu, enggak usah. Eki Beng, oh iya. Tapi waktu itu saya lupa sama kanji kita. Iya. Terus waktu kan waktu itu displaynya aja, iya. Gak ada yang kotaknya. Waktu kotaknya udah beli emang buta. Kanji gak masih dong. Eki Beng kacet terah. Belum makan jadi tahu. Buta itu. Sebelum waktu yang udah dapet kotaknya ada gambar babi kek. Musuhnya nih, Jojo udah masuk musuhku mati. Mirip banget ya sama chicken cutlet. Ah iya. Iya, chicken so. Anu chicken cutlet itu mirip banget. Iya, iya. Mirip memang dia. Kalau diolah gitu susah dibedain. Iya. Sama-sama putih. Enggak tahu ini. Beberapa hari ini juga nyari resto Indo. Tiga resto Indo sih. Duh, kayak kayak Nagoya dekat sini di Kanayama biasa kalau enggak di Sakai gitu. Di Sakai dia. Tadi siang di Osaka. Oh, di Osaka. So, Kyo Osaka deh. Jam berapa berarti ke Nagoya? Sore? Tadi sampai sini jam 5 sore. Ah, Goji juga tak kok. Berarti baru Kyo, Kyo no Goji ni. So, kayak di mana? Pindah-pindah kota. Nah, Nagoya Suizukan kalau ada di sini Nagoya Suizukan akuarium di Nagoya ku. Pakai kereta bawah tanah gitu. Bisa nonton atraksi itu dekat Legoland. Atraksi ikan lumba-lumba. Di Nagoya ku, Nagoya Suizukan. Iya, iya. Kalau mau lihat bangunan Jepang yang lama, Nagoya Jo juga ada. Nagoya Castle. Nagoya Castle, ya. Nagoya Jo. Kita lama di sini. Oskarnon juga di sana ramai orang asing. Memang daerah kayak wisata lah itu Oskarnon gitu. Kayak gimana? Memang sih makanan ada di sana, kebab juga. Biasa kita kalau ke sana makan kebab gitu. Kebab. Ibunya suka kebab. Memang kebab enak. Makan kebab di Akihabara. Akihabara kebab enggak sih? Kok sama sama. Kebab. 2019 ya kita pertama coba ke Akihabara jalan. Tiba-tiba ada yang manggil gitu ya. Assalamualaikum brother. Ternyata kebab kebab. Ah iya. Oke, kalau gitu Pak Sinti, yuk saya pamit dulu ya. Istirahat belum istirahat, ya, sudah keliling-keliling gitu ya. Nanti kalau ke Indonesia, ya Insya Allah ke Kalimantan, ke Banjarmasin, oh di Masin, nanti kita, di atas gitu ya. Kita ajak keliling. Iya, Insya Allah.
sama-sama. Ayo dong kali gitu. Makasih banyak ya. Makasih Allah. 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 Ayo. Selim. Terima kasih dulu. Terima kasih banyak. Yukuri, yukuri. Malam ini istirahat. Malam ini istirahat, besok langsung jalan-jalan gitu ya. Di energinya dicas gitu ya. Oh, oh iya ya. Oke, okay, silakan. Kakak bisa kelihatan? Iya. Ayo kelihatan. Ayo agak sini. Ayo cepat. Nah, di sini. Hai Dimas. Ayo agak sini Mas. 3, 2, 1. もう一枚いきます。はい、3、2、1。一応確認してもらっていいですか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大丈夫？ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございます。嫌だよ。はい、嫌だよ。Adik-adik juga mau istirahat ya, besok langsung jalan-jalan ya. またもし日本の大学来たら、あの教えてください。あの、楽しみ。Kalau jadi kuliah kasih tahu aja, bisa sering komunikasi nanti. またわからないことあったら、bisa. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada tadi. Ada tadi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, kita sudah mau pulang dan ini parkirnya langsung di depan hotel. Jadi cepat ya. Mau beli minuman? Di sana kombini. Nami mono kau? Pak 7 Family Mart. Nanti nyokap. Jika 7 iku ya, 7. 7 iku desa. Nanti pulangnya. Yuk. Sambil kirim paketan. Nah, nah. Ah, ya kunci nih. Ini mau ada kena mendek kai. Suruh mau ada dokka. Ya.